Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kali ini kita sedang menengok lahan kelapa sawit ya, Pak ya. Di apa ya? Peladangan atau tapi hutan akasia ini, pemirsa. Ini tanahnya tanah gambut masuk ke dalam. Coba kita lihat hutan akasia ya. Punyanya siapa ini, Pak? Masyarakat juga ya? Iya, ya punya masyarakat. Nah, penumpang apa ya? Polisi-polisi semua, Pak. Kabosek, adiknya, ini itu jangki ya. Jadi ini pemirsa ini masuk dari jalan raya, jalannya masih seperti ini, tanah gambut, iya kan? Iya, jadi kemudian yang kita tengok adalah kondisi semak belukar sawitnya. Lama ditinggal tidak di apa? Tidak dirawat. Nah, itu. Umurnya ini berapa ya, Pak ya? 3 tahunan. Iya, lebih, Pak. 3 lebih lah kan. Hampir 4 lah, hampir tahun. Iya. Sudah buah semua loh, tapi ya. Ini tinggal kita apa? Bersihkan lagi lah. Jadi itu bibit, ya bibit lojo semua kan sini. Iya, iya. Yang tinggal apa? Pak, itu yang udah aku bersihkan juga, udah nampak babut, racun, Pak. Dah. Oh iya. Alhamdulillah, tapi ujung. Oh iya. Saya ini, ini aja. Ini itu udah sama udah bersih. Ini, Pak, ya. Tadi ini sama juga nih ini. Tadi buka udah cantik orang tuh. 600 lah, misalnya 500 dari sini. Ini kalau apa? Panen pakai ini ya nanti. Iya. Kok pakai sampan apa bisa juga. Nah, yang pakai paman besi. Paman besar bisa juga. Kalau ini tarik aja itu. Iya, tarik. Sana tadi baru, saya narik 60, 60 sampuan buahnya kayak iya. Jadi punya, sampai udah dibersihkan lah ya? Udah. Nah, enak lah. Tapi paling gue coba. Jadi ya kami rumahnya udah. Karena ya itu tadi mana ataupun kita diambil ke apa itu kan, jadi harganya itu harga kebun kan gitu, iya. Harga hutan gitu loh, makanya ayo mulai ke berikutnya, yang bersihkan itu yang anu, Pak. Ya awalnya itu ya kan, kalau sudah jadi sih enggak apa ya kan. Enggak ya, yang kerjanya pun memang cari orang banyak. Oh, iya. Saya punya 1,5 bersihkan ya kan, nah udah 3 hektar lah, 3 hektar, 3 hektar sini sana 5 hektar kan, 8 hektar Pak keluargaku. Nah, terakhirnya ujung-ujung ini tambah apa? Memang kan saya pun pisaunya pun botol apa? Ketul. Ketul enggak habis banyak Pak patah. Iya. Mesin Pak Wangi, Pak. Iya. Sekarang mana modul? Baru ya. Saya minta kan Pak, ini bahan babat rumputnya Pak, ini di bawah pohon ini bersih, Pak. Iya. Ini kan karena akasianya pun udah mulai banyak juga akasianya. Iya, kalau akasia. Wah, orang itulah dikuatkan oleh tumbang orang itu kupas harus mati lah itu. Iya. Orang besar dikupas. Enggak mati. Di balik lagi orang itu. Ini, alhamdulillah. Masih ada ini payah nih. Ini kan soal kena angin, terbang. Kita tengok sana, ujung. Tengok. Iya, capek lah. Kita ke sana dulu ya Pak, agak sini sedikit. Ayo, enggak, ini cuma sini aja, ini supaya kamu. Sini aja. Ini udah di belakang pang tejo, di dalam ini pada Pak Parit ya. Udah enak. Sampai sana pikuan Pak, sebelah dulu. Jadi gue coba-coba panen Pak, sampan gini. Iya. Nah ini sini aja dulu kondisinya ya masih karena belum terawat ya bersihin. Kalau angka kehidupannya hampir termasuk diulang hidup semua. Iya, hidup. Kan, iya. Oh ya pemirsa itulah susahnya berkebun kelapa sawit di lahan gambut. Ya pertama aksesnya juga relatif sulit, ini bikin jalannya juga masih seperti ini, kemudian ya masuk keluar masuk tenaga kerja juga tidak mudah. Oke pemirsa, salam kelapa sawit, cus. Pemirsa, kita lanjutkan jalan lagi di kebun ini ya, di lahan gambut. Jalannya tahu jauhnya seperti ini, kemudian masih apa payah, kita harus jalan kaki sambil olahraga pemirsa ya. Oke lanjut yuk jalan.
ternak. Yang burung kayu aku di situ sama yang jauh hari. Yang utama piringan itu harus memang kandas. Sudah tahu aku kalau soal kerja ini tak usah lagi dibilang-bilang. Nah, jadi kira-kira kalau itu berapa? Berapa berangkat? Kalian lebih pikir. Saya orangnya bukan perlu gaji besar. Pokoknya saya kerja. Pokoknya gaji saya jangan kurang 100 koto satu hari. Itu aja. Kalau itu kamu berapa berani mereka? Oke, pemirsa sini dulu. Kita istirahat dulu. Jadi inilah pemirsa. Relatif berat lah mengelola kebun kelapa sawit di lahan gambut. Wah, ini banyak ya, tidak semulus subur di tanah mineral. Ini pengendaliannya gulma pun harus intensif. Wah, ini. Ini pengendalian gulmanya, kemudian defisiensi hara nanti kita betulkan. Nah, itu kan. Sebenarnya di sana di itu kita kendalikan gulmanya. Kemudian yang sebelah itu belum selesai. Nah, itu. Oke, kita jalan lagi. Masih 10 kilo lagi ya. Yang jalannya seperti ini. Oke pemirsa, kita matikan dulu videonya. Oke.